Video kali ini kita ngindar dulu dari baut oli, komputer, listrik, dan lain-lainnya. Jadi biasanya video tentang itu kan sekarang ada hubungannya sih sedikit, tapi ya sedikit aja hubungannya sebagai doping. Ya, video kali ini adalah tentang pengalaman saya dalam dunia perkopian. Pengalamannya sederhana ya, bukan pengalaman yang expert ala-ala chef gitu. Jadi pengalaman ini pertama kali saya dapatkan tahun berapa tuh, Dek? Kita beli kopi di Jeko tuh, Dek. Mungkin tahun 2017 atau 2018 ya? Ya, sekitar tahun 2018 itu kami pernah ke Jeko, kemudian kami beli kopi hitam. Kopi hitam apa ya? Kopi hitam original gitu lah pokoknya, ya. Kopi hitam original. Nah, harganya itu sekitar 20.000 ya. 20.000 sekap. Cupnya itu besarnya seberapa ya? Mungkin cupnya itu besarnya sekitar 300 ml lah. Itu harganya 20.000. Setelah itu, itu pertama kalinya saya minum kopi ala restoran seperti itu pertama kalinya. Memang enak sih, enak banget. Kemudian beberapa bulan kemudian saya mau buat kopi tempat nenek saya, tapi saya kurang tertarik dengan kopi yang ada di dapur nenek saya. Jadi saya keluar, kebetulan di daerah nenek saya tuh berapa kilometer dari rumah nenek saya tuh ada Alfamart. Saya cari kopi-kopi, ya pokoknya cari-carilah, ketemu Nescafe original kayak gini, tapi yang saset ya. Kalau ini kan yang berapa, 100 gram ya? Ya, ini 100 gram, ini kemasan 100 gram, waktu itu yang saset. Jadi saya beli yang saset, ini ada kemasannya seperti ini. Yang seperti ini ada yang 50 gram dan 100 gram, ada juga yang botol kaca deh ya. Ada yang botol kaca juga 50 gram dan 100 gram, dan ada yang saset. Waktu tempat nenek saya waktu itu, saya belinya yang saset. Saya lupa beli berapa saset, kayaknya saya beli sekitar 6 saset dengan harga 9.000 atau 10.000 rupiah. Jadi satu sasetnya sekitar 1.500 rupiah. Kemudian saya pulang dan saya seduh kopi itu. Ternyata itu kopi rasanya sama dengan kopi yang saya beli 20.000 di Jeko. Sama rasanya. Mungkin yang bedain cuman airnya aja ya, mungkin karena air A, air B, air C. Tapi saya yakin pokoknya itulah kopi yang dipakai di Jeko. Jadi kopi yang dipakai di Jeko itu ya Nescafe ini. Nah, semenjak itu saya minum Nescafe terus sampai sekarang. Dan kemudian setelah itu saya iseng-iseng buat kopi susu. Jadi campurannya adalah kental manis ya, bukan susu, tapi nyebutnya kopi susu gak apa-apa kan. Campurannya kental manis. Jadi sudah beberapa kental manis saya cobain. Ada kental manis enak, ada kental manis yang bendera yang gold, dan ada juga kental manis yang ini. Dan menurut saya yang paling cocok itu adalah kental manis yang ini. Ini paduan ini. Oke, sebelumnya, jadi kalau saya minum kopi itu nggak terlalu suka yang manis ya. Kan orang tuh ada yang kopinya suka yang manis banget, ada yang suka yang pahit banget. Saya suka yang cenderung ke pahit, bukan cenderung ke manis. Kan punya lidah dan lidah kita bisa merasa, ketika kita membuat suatu masakan atau minuman, ternyata bahan dan cara memasak itu sangat pengaruh. Asli, sangat pengaruh terhadap hasil rasanya. Nah, di sini saya akan jabarkan apa aja bahan yang saya pakai dan bagaimana saya cara saya meraciknya. Jadi sekali lagi, ini bukan ngajarin ya, cuman berbagi pengalaman aja. Dan abaikan obeng, kunci, dan plat yang terlepas ini. Karena minta dilas nih, retak nih plat vision saya. Bahan selanjutnya yang mungkin akan mempengaruhi rasanya itu adalah airnya ya. Jadi kalau di daerah kami ini ada dua macam air secara umum. Yang pertama ini adalah air gunung bahasa sini. Sebenarnya bukan air gunung, cuman air itu keluar dari sumber yang ada di bukit dan kemudian sama yang punya tanah dijadikan air minum dan dijual ke warga. Nah, itu yang pertama, jadi air gunung. Dan yang kedua itu adalah air kran. Kalau air kran ya air kran PDAM itu. Nah, setelah saya rasakan pakai dua air itu rasanya beda dan lebih enak pakai air gunung ini. Jadi bahan air itu mempengaruhi ya. Setelah itu tentu aja kita ngerebus air sampai mendidih, rebus airnya, kemudian kita seduh. Ini sederhana sih seperti fisika SD. Kenapa saya dekatkan ini? Karena kalau ini dingin kemudian ketemu panas itu nanti bakalan pecahkan. Jadi saya hangatkan dulu di sini. Jadi kita rebus dulu airnya sambil kita isi sesuai keinginan. Nah, ini adalah Nescafe bubuk klasik yang sudah saya tuang di gelas. Jadi bentuknya seperti ini. Dia serbuk, halus, kering banget. Ini menyesuaikan aja, setiap orang mungkin beda-beda dosisnya seberapa. Kalau bagi saya segini sih cukup. Kalian abaikan saja ya, ini dapur dan background yang tidak rapi, karena di sini video ini nggak jual tentang keindahan alat-alatnya. Kita tuang air panasnya.
Nah, segitu mungkin cukup, sisakan untuk susunya. Aduk dulu. Jadi jangan dibarengin ya, kopi sama kental manisnya. Itu beda rasanya. Jadi dibuat dulu kopinya, diseduh airnya seperti ini, diaduk. Nah, kalau saya biasanya saya diamkan beberapa menit agak dingin, baru saya masukkan kental manisnya. Begitu, sambil juga nunggu kental manisnya cair karena dari kulkas kan. Sekarang saatnya kita tuang kental manisnya. Nah, ini menyesuaikan aja. Kalau yang sukanya agak pahit, mungkin sedikit aja. Tapi kalau yang sukanya agak manis, ya banyak-banyak. Saya sukanya agak pahit. Kemudian kita aduk. Setelah kalian buat seperti ini, kalian bisa sesuaikan. Misalkan kurang kental gitu, bisa ditambahin kental manisnya, bisa juga ditambahin kopinya. Tapi misalkan kekentalan, jadi tambah air. Jadi ini masih bisa di adjust lagi ya, entah kita tambahin kopinya atau kita tambahin airnya atau kita tambahin kental manisnya. Ya pokoknya sesuai selera lah. Sekarang kita bahas nominal kita keluarkan untuk kopi ala Jeko atau kopi ala restoran ini yang setiap hari harus kalian nikmati. Apakah semahal itu? Jadi gini ya, waktu saya beli Jeko itu 20.000 per porsi ya, 20.000 ya. 20.000 per porsi. Kemudian kalau saya beli ini harganya sekitar 30 sampai 32 tergantung toko, dan ini 10.000. 100 gram ini biasanya pasangannya dengan 2 sampai 3 kental manis, 2 sampai 3 kali kental manis. Dan ini bisa saya pakai kurang lebih 3 minggu yang 100 gram ini, bentar ya. Nah, 3 minggu yang 100 gram biasanya. Ya, ambil aja ya 3 minggu deh gampangnya. Katakanlah ini 30.000, kemudian ininya 20.000. Kita ambil gampangnya. Jadi, 3 minggu itu saya ngeluarkan uang 50.000 untuk nikmatin kopi yang rasanya itu sekelas Jeko atau sekelas restoran. 3 minggu 50.000. 50.000 untuk 3 minggu. Bayangin kalau kalian harus ke Jeko, 20.000 untuk sekali minum. Dan itu nggak pakai susu ya. Yang saya beli di Jeko itu hanya kopi original beserta gula. Jadi kopi gula aja yang saya minum di Jeko itu, tidak sama ini. Jadi kalau seandainya kalian cuma minum ini, mungkin lebih hemat lagi. Nggak sampai 50.000 satu. Tapi tergantung juga sih, karena harga gula lagi naik nih musim corona. Nah, jadi itu sekilas perbandingan nominal yang harus kita keluarkan. Jadi sebenarnya kalau kita mau makan dan minum enak, itu ternyata kalau kita jeli, kita bisa tahu apa resepnya dan bisa menghemat. Jadi saya mohon maaf jika seandainya ada kesalahan atau kekeliruan atau tidak pas mungkin di lidah, beda penilaian di lidah setiap orang. Tapi itu yang saya alami, itu pengalaman saya ya. Jadi semua itu adalah pengalaman pribadi yang saya share. Jadi kesamaan atau ketidaksamaan itu adalah variabel bebas yang tidak bisa dijadikan patokan. Mantap.